Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Pagi hari menyapa dari kawasan Pulbis ALS Yogyakarta. Untuk pagi hari ini di Pulbis ALS Yogyakarta, nampak di depan sana ya, persiapan dari kru bis ALS Nopin 252, juga Mbah Juari. Untuk mengondisikan unit bis ALS Nopin 252, yang mana siang hari ini nanti akan diberangkatkan menuju kota Medan. Sementara di bawah pohon ketapang yang rindang, berkumpul kru juga petugas, juga Bismania ya, dan juga Mas Aji Serlambang dan Pak Ketua. Untuk hari ini yang tiba di Kota Yogyakarta bis ALS Nopin 246 ya. Ketua, selamat pagi. Ini yang merapat pagi hari ini? Pagi hari ini tadi 5:30 yang masuk 246. Tapi karena ada problemnya masalah mesin, dia langsung lari ke tempat Pak Suryo, bengkel elektrik. Sudah ke sana tadi. Terus yang masuk nanti malam, toko durian. Tahu toko durian? Siapa? Oh itu yang masuk nanti malam itu toko durian. Terus di belakangnya toko durian ada bos durian. Mana? Bos durian ini. Toko sama bos lain. Oh gitu ya. Sama-sama pengusaha durian, tapi namanya toko durian. Ini bos durian. Oke. Ini anaknya 13 Pak Pariduri. Oh ya. Ini kan menanti kedatangan ayahnya mau buka lapak lagi berdagang durian. Berarti Ajis. Ya. Ajis siapa namanya? Ajis bos durian. Oke. Tapi kan putra Pak Pariduri ya? Iya, anak Pak Pariduri. Maka kemarin waktu kita di bis nomor berapa ngebel-ngebel saya. Mau ngomong sama anak saya, Pak Ketua, anak kamu gak ikut saya ya Pak Pariduri. Tahu-tahu dia nolong di sana sama Pak Aryo. Dia kangen sekali gak dengar suaranya 3 hari itu. Dia kan udah gak dengar suaranya kan rindu sekali. Gitu ya? Kita lewat telepon udah dengar suaranya obat lelah. Obat lelah. Nanti kedatangan ayahnya membawa durian atau enggak. Terus di belakang 311? Itu ada 248. 253 atau 248? 253 depannya. Yang toko durian tadi durian nanti malam atuh. Yang toko durian nanti malam atuh. Belakangnya bos durian. Oh. Belakang lagi di kartil. Iya. Siap. Ini rapat ini. Maka tahun kemarin standar 330, Stefan Depon mau masuk juga, enggak bisa. Jogja rapat. Oke. Ya rindu sekali sama Jogja katanya. Ya besok kalau sudah kosong sudah kasih buat mati. Ada di Solo numpuk. Oke, Ketua. Iya. Cara parkir kayaknya ya. Bolak-balik. Kenapa ini Mas Ayus? Oh, balik lagi loh. Dua kali ini. Penumpangnya balik ketinggalan. Oh, ya itu. Bingung apa ya? Gua mau putusin keluar kono. Enggak pakai Google Map ini. Bali menang. Satu Mukit Putra. Mau parkir yang kono mau. Kok tidak jemput Pak Agus? Nah, sudah siap itu melengkapnya berarti. Sudah dibawa sendiri kan. Kemarin kan 2 hari di bengkel melengkapnya. Di
kita tengok kesiapan bis ALS Novin 252 ya. Sedang kontrol baterai ini Bang Hamid sama Bang Kandar. Kenapa Bang Hamid? Ada Bang. Membersihkan baterai. Oh. Sedang dicek lampu belakang ya ini ya, lampu rem ya. Oke ya teman-teman ya, pagi hari menyapa dari kawasan Pulbis ALS Yogyakarta untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Doa terbaik untuk seluruh kru ya dan petugas yang ada di Pulbis ALS Yogyakarta. Semoga selalu dimudahkan segala urusannya, sehat selalu, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya selalu murah rezeki. Dan saya doakan juga untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family, semoga selalu dimudahkan segala urusannya, selalu diberikan kesehatan, murah rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bila dari kalian yang suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta berhati nyaman. Horas.